Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi semuanya di channel SJTTP. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan mereview set-top box. Ini dari merek Polytron, tipe PDF600T2. Dan ini juga sudah SNI ya teman-teman. Nah, untuk fiturnya sudah ada fitur EWS-nya ya, sistem peringatan dini seperti tsunami, gempa bumi, letusan gunung berapi, gerakan tanah, banjir, cuaca ekstrim, dan yang lainnya ya. Oke, ini tanpa kardus depannya ya. Oke guys, ini kita buka aja langsung. Nah, ini untuk adapternya ya. Ini kabel RCA. Dan ini remote-nya. Oke, dan ini untuk set-top box-nya. Nah, untuk tipe ini masih ada tombol powernya ya guys. Nah, ini untuk belakangnya ya. Ini bagian atas, bagian bawah. Ini untuk kartu garansi dan buku manual. Oke guys, kita buka aja ya remote-nya. Dan ini sudah termasuk baterai ya. Jadi nggak usah beli baterai lagi. Kita langsung aja guys, baterainya pasang ya. Jangan sampai kebalik. Sesuai gambar di remote. Nah, ini untuk adapternya ya. Seperti charger. Dan ini tegangannya 2,1 ampere ya. Dan ini untuk adapternya mirip charger Nokia ya, Nokia zaman dulu. Nah, ini kabel RCA-nya. Nah, di video kali ini saya akan memasangkan dengan kabel HDMI. Nah, ini kalau untuk pemasangan RCA di sini ya. Nah, ini untuk adapternya dicolokkan ke tulisan DC in. Nah, ini HDMI. Nah, ini untuk pemasangan di TV ya. Untuk kabel antena dicolokkan ke antena in. Nah, ini antenanya guys. Nah, ini untuk kabel HDMI. Langsung ke TV ya. Nah, ini untuk adapternya. Oke, kita nyalakan TV-nya ya. Kita tutup dulu supaya nggak nyambung ke TV untuk menyalakan TV-nya. STB-nya ditutupi pakai kertas ya, guys. Nah, ini untuk inputnya kita pilih HDMI nomor 2 ya, sesuai kalau ke 1 ya ke 1, kalau di sini saya di input nomor 2 ya HDMI-nya. Nah, ini STB-nya kita hidupkan. Ini tampilan awalnya begini ya, teman-teman. Kita pilih bahasa Indonesia, terus resolusi. Untuk resolusi 1080 aja ya. Dan ke bawahnya itu kode pos sesuai daerah kalian ya. Dipencet aja ya untuk angkanya langsung.
Nah, ini saya akan masukkan kode POS saya. Nah, kalau sudah selesai, pilih OK. Terus kita ke bawah ya. Nah, ini pencet OK. Nah, ini pencarian otomatis ya, teman-teman. Langsung tunggu saja beberapa menit. Nah, untuk siarannya itu langsung muncul ya. RCTI, MNCTV, GTV, INES. Nah, ini baru 20 ya. 20 channel. BS TV Jakarta. Betawi TV nomor 26. Maaf ya teman-teman, ini di luar hujan ya. Mungkin suaranya agak berisik. Nah, di sini sudah sampai 41 channelnya. Sudah 45. Dan ini sudah selesai ya teman-teman. Ini programnya sudah selesai. Untuk siarannya sangat bagus ya. Untuk di daerah saya. Nah, ini ya channelnya dapat banyak. Oke teman-teman, videonya sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat. Saya dari SJTTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.